Channel YouTube Daisan, salah satu channel bolanya Dom Bojo. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, klik tanda lonceng agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa like, comment, and share. Lidon. Ya, untuk ibu-ibu di bagian timur, selatan, mohon. Siap-siap di lapangan bagian utara, SSB Granat dari Talabiu Kabupaten Bima akan berhadapan dengan Dompu United Toa dari Kabupaten Dompu. Sedangkan di kategori U10, siap-siap SSB Asbud Cea akan berhadapan dengan dengan BO Akademi Orange dari Kota Bima. Skor masih imbang di babak kedua, partai kedua, 0-0. Iya, peluit panjang pertanda partai kedua babak kedua telah berakhir. Diadakan eksekusi adu penalti. Ya, antara sementara di U10 masih unggul Kelasia 2-0. Penonton di belakang kanan, jangan lupa teriakan jangan karena mengganggu jalan itu.
skor 1-1. Tendang atau pilih kiper itu tergantung kalian. Oke, kembali ke awal, kuning biru ya, yang menang silakan pilih tendang atau kiper. Tendang. Oke, kiper. Oke, jadi Beo mengambil tendangan. Jadi jika Beo berhasil memasukkan bola, maka dipastikan Beo yang akan melaju ke fase berikutnya. Namun jika Dompu United mampu menahan, maka Dompu United cabang Manggelewa yang akan melaju ke fase berikutnya. Kita lihat mampukah pemain BU ini memasukkan bola. Selamat malam.